Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di Chandra Channel. Kali ini saya akan mengganti engine mounting L300 diesel. Engine mounting ori ya, karena yang bawaannya sudah pecah-pecah. Nanti saya copot, saya tunjukkan. Ini yang baru. Engine mounting kanan kiri sama saja. Harganya kalau di tempat saya cukup murah untuk orinya. Ya, kalau ori ada ini, ada barcode-nya seperti ini, dan ini tipenya. Jadi harus disamakan tipenya ini ya. Saya akan gantinya. Jadi ini tempat engine mountingnya, yang kanan ada penutupnya teman-teman. Ini di lepas penutupnya, ada kunci bautnya 12-an. Lepas dulu. Nah ini bautnya, baut engine mounting ada 3. Sini satu, di tengah satu, dan di sebelah sana ada satu. Saya jadi ini baut penguncinya dilepas, yang kiri semua dilepas. Dan pastikan waktu mau lepas itu sudah di ya, sudah didongkrak, di aman, biar enggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini yang satunya. Jadi gini ya teman-teman, bos-bosku, nah setelah ini semua sudah dilepas bautnya, nanti tinggal ini yang dilepas asbaloknya. Nanti dia akan turun dan lepasnya mudah, jadi nggak usah berobosan ke nyekit-nyekit ke atas sana. Cukup ini dilepas, ininya didongkrak, di ya dikasih kayu biar aman, biar nggak luka gitu ya. Saya akan melepasnya ini dulu. Nah alhamdulillah sudah lepas. Jadi ini ya, nih sini aja. Nah ini sudah hancur nih, sudah retak semua. Memang sudah saatnya ganti. Jadi kalau nggak segera jadi nggak kalau segera diganti, goncangannya akan seperti helikopter, seperti gempa bumi. Nah ini sudah terlepas. Jadi ini ya, yang tadi saya lepas, perbedaannya ini yang baru. Tingginya beda ya, ini yang lawas, ini yang terbaru. Jadi yang terbaru lebih tinggi, yang orinya ini. Jadi saya akan pasang, ini tadi baloasnya sudah saya copot, nanti tinggal pemasangan aja. Jadi ini sudah saya pasang dan saya coba menyalakan, hasilnya anteng bosku, nggak horek seperti gempa bumi. Jadi nggak usah dibawa ke bengkel, cukup dipasang sendiri, mudah pemasangan, nggak rumit. Asbaloknya dicepat saja biar mudah pasangnya. Yang itu kemarin sudah saya ganti mounting transmisinya, itu yang ini yang tadi saya ganti. Nah sekian, semoga bermanfaat untuk bos-bosku pecinta L300 dan pecinta otomotif. Salam.